sebenarnya kita nggak pede main karena materi baru ini belum dirilis gitu. Biasanya kita rilis lagu terus kita mau main, tapi karena Dede ajak main, kita main. Meskipun di sini mungkin nggak tahu materi baru kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting kami berterima kasih kalian sudah datang menyisihkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama kami dibanding dengan keluarga. Tapi keluarga ada satu. Pasang ceritanya mulai dari sambo, mulai dari kata tembak gitu loh gitu. Saya Palestina gak beres-beres. Misal nakil kan Mehmet Mangkubumi Ning Make Dirito. Ya, member satu-satunya Domestic Doctrine dari ya, awal. Ini legend nih Domestic Doctrine nih. Member satu-satunya nih tinggal Mehmet. Oke, perkenalkan yang lain dulu lah. Ya, ini ada Au. Oke. Okay. Au, ini Mehmet masih main gitar. Masih main gitar. Yusuf di drum. Oke. Okay. Ada Rizky di vokal. Masih banyak. Saya lihat di Jakarta juga masih banyak rumah-rumah kardus gitu kan. Bukan itu yang diperhatikan. Kenapa harus beli senjata terus? Taking our greatest enemy, blood military budget.
Oke nih, Dodo atau Domestic Doctrine ya. Nih banyak orang kangen kali ini, udah lama nih. Ini sekarang domisili jadi di mana nih? Cianjur. Cianjur. Ya. Semua Cianjur ini ya? Iya, Cianjur. Oke. Cabang. Cabang Domestic Doctrine chapter Cianjur. Chapter Cianjur. Nah, nih dari kalian nih Domestic Doctrine ya, ada rencana apa nih? Kayaknya udah ini manggung pertama enggak sih setelah kedua. Udah lama? Kedua. Ah, kemarin di Cianjur ada acara benefit itu kita bikin. Okay. Ya, hasilnya buat anak-anak di Gempa. Gempa itu? Ya, oh, oke. Okay. Kedua sekarang. Kedua ini ya. Perdana di Jakarta lagi. Iya, perdana di Jakarta. Setelah? Setelah lama lah. Berapa tahun udah? Enggak tahu, lupa lah. 2000-an ya, ke atas ya. Lah ya itu. Ya. Lama masih banget. Di Sarinah itu yang di belakang terakhir itu. Ya, di Sarinah ya. Iya. Stardust apa Dejavu ya? Dejavu kalau nggak salah, yang Dejavu ya. Sarina itu, yang masih sama Revan sama masih, Dano itu. Ya, masih sama Revan ya. Oke. Dari rencana apa nih? Buat EP lah paling. EP? Ya, EP materi baru, karena memang materi baru semua. Insya Allah sih kalau akhir tahun udah harus keluar, sebelum akhir tahun harus sudah keluar. Oh iya, iya. Rencana. Rencana ya. Konsep masih tetap? Konsep pelan-pelan aja lah. Masih... Ngebut pelan. Iya. Itu tetap fastcore, macam power violent kayak gitulah ya. Iya, tipikal-tipikal lah. Tiap materi, tiap orang, tiap member keluar materi beda-beda karakter. Beda karakter ya. Untuk menghargai seorang perempuan. Untuk seorang perempuan pada diam. Eksistensi satu band, Oke. Ini ada satu andalan theme song. Oke. Untuk sepakat, tidak sepakat. Saya respect aja. Kalau pakai kerudung atau enggak terserah.
Vokalis. Nah, ini untuk konsep baru nanti nih, lirik kalian tentang apa nih? Atau seperti biasa yang masih sudah-sudah? Seperti biasa sih, cuman dirubah aja konsepnya. Ya pokoknya nggak beda jauh lah ya, ya konsep. Jauh. To the point aja. Nah, nggak sarkastik-sarkastikan lah. Ya nggak perlu ya, langsung to the point lah. Itu ini ya. Lah. Nah, itu. Oke, berarti rencana EP ini. Ada rencana untuk yang lain, tour atau apa gitu dari Dodo? Bisa jadi. Ya, bisa jadi buat tour, lihat situasi juga sih Sikon. Iya, iya, iya. Masing-masing ada kesibukan kan, itu yang drum juga dia guru kan. Oh, harus. Guru? Iya, guru. Wih, luar biasa. Ajar. Ajar. Mantap, dedikasinya keren ya, itu. Guru olahraga. Guru olahraga, wah sehat. Pantas ya main drum, sehat. Berarti emang tour ada rencana, EP, atau ada rencana lain lagi setelah itu? Full album? Ya, sekalian aja. Kalau materi sih udah ada, cuma tinggal dimatengin aja lah. Tinggal dimatengin ya. Dimatengin lagi. Ya mudah-mudahan gak ada halangan, lancar. Personilnya jalan terus. Ya. Dengan yang sekarang, insya Allah lah. Iyalah, oke lah, ditunggu lah nih, banyak yang nungguin nih, Dodo nih ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama, ya, yeah. Sukses juga buat Proletar. Ini Load and Roll. Load and Roll. Oke. Pernah lihat, suka lihat, tapi suka lupa. Sukses juga. Oke, okay, thank you.